melaksanakan sholat Idul Adha, insya Allah dengan mengikuti protokol kesehatan yang sudah diwajibkan oleh pemerintah, kita tetap bisa melaksanakan, yaitu dengan menjaga jarak dan menggunakan masker. Tiada kata yang tepat dibagi hari ini selain kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini mampu memberikan pembelajaran kepada kita sebagaimana contoh yang telah dilakukan oleh baginda Nabi Allah SAW, sehingga kita memiliki spirit untuk menjadi orang-orang yang baik, meninggalkan sebuah generasi yang baik sehingga melahirkan sebuah generasi yang saleh dan saleha.